Sampai atas kali ya. Akses ke sini tuh cuma nih naik bis-bis kecil kayak gini ya. Dapat mentari pagi. Jam 7 kurang seperempat. Tadi berapa kali berhenti itu? Yang terakhir karena overhead makanya terus berhenti. Kawasan Dieng Plateau mantap sekali. Biasanya tempat foto-foto. Sini. Karena udah kelihatan mendung tapi. Basecamp Lombok Parikis itu apa ya? Bismo kali ya? Desa Sembungan tuh kayaknya kalau nggak salah dari sebelah sana. Atau desa tertinggi di Pulau Jawa. Tujuannya sebenarnya kita mau nyampe di landmark tulisan Dieng Banjarnegara atau Dieng Wonosobo itu. Nah ini via Dieng, ini pendakian Gunung Prau via Dieng. Ada pete. Mantap. Sudah menuju ke perbatasan Banjarnegara. Yang aku cari sebenarnya landmarknya itu sebelah mana ya? Ngarep bro. Tuh masih satu bukit lagi naik kali. Jangan malah di sini. Nikungnya enggak pakai aturan. Nikung banget coy.
Gak dapat matahari lagi. Sana tadi udah panas sini, mataharinya hilang lagi. Mantap kali, men. Kok Bima Lukar? Kemungkinan udah perbatasan kali ya. Ini dia, kita udah sampai di 0 kilometernya Dieng. Telaga Cebong, ke arah kiri, kita ke kanan ya. Jadi kita mau ke landmarknya. Titik 0 Dieng di sini. Mantap. Ini welcome to Dieng. Wala sobo. Masih nih. Kono-kono dah. Kono sih wae, kembali. Landmarknya ada di situ, itu ada Dieng Wonosobo di sini. Selamat datang di objek wisata Dieng Banjarnegara. Jadi ini udah masuk Dieng Kulon, sebelah sana itu maksudnya Dieng Wetan. Jadi kalau teman-teman tahunya tuh Dieng pasti Wonosobo, itu tidak 100% benar ya ke Candi Arjuna. Karena ini Dieng Banjarnegara. Kita udah sampai di Kabupaten Banjarnegara ini. Sebenarnya yang khas di Wonosobo itu apa? Aduh, nanti watu-watu guys. A few moments later. Ini dia, ini landmarknya Dieng Banjarnegara. Ya, kita foto-foto di sini dulu. Ayo. Penuhnya berapa? Berapa? Apa bayar mah? Saya tahu, kayak menunggu sih. Biar pada putar balik dulu. Moga-moga. Yo. Semua. Malah di sini nang buri kue. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di landmark Dieng Banjarnegara. Demet.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.